rezeki. Assalamualaikum. Mama, aku gak dapet rezeki. Kita doa sama-sama aja ya. Ya mudah-mudahan almarhumah. Bella, Geisha, artinya dulu kamu gak kepikiran kan akan jadi seperti ini ya? Pernah berontak gak sih jiwa kamu? Maksudnya, aduh kenapa jadi begini sih hidup saya gitu? Pernah, kayak ini harus ikut kerja kayak oma. Aku juga pengen kayak anak-anak lain, pengen rasain main. Tapi karena harus gantiin oma, buat aku sekolah juga ya udah. Kalau misalnya Umi ngeliat kayak gini gimana nih? Artinya susah senang barengan ya? Ya. Bangga nggak ngeliat cucunya begini? Bangga. Ada doa nggak untuk mereka? Biar dia menjadi anak yang soleh dan soleha, biar dia sekolah berlanjut, biar dia jadi tukang gosong. Hidup yang saat ini harusnya masih menjadi anak harus kerja. Hidup yang masih berharap akan belas kasih orang tua, tapi sekarang kamu harus menjadi orang tua buat adik-adik kamu ya. Kuat ya. Pasti. Bella ya? Iya. Bella boleh geser kemari. Kamu sebelah sana sayang, geser. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Mohon pinjam tangan kanannya. Bella, kita mau titipin uang sebesar 15 juta rupiah. Malah ya, Neng, tak dulu waktunya belum jalan. Ya makanya dia udah lari baik, bagaimana ceritanya dia mau kemana? Dikasih uang 15 juta, aku refleks ke makam mama, ninggalin Pak Alfa sama Bang Ali begitu saja. Perasaan aku saat dikasih uang 15 juta, kaget, seneng, bersyukur juga, gak nyangka. Uang itu akhirnya bisa buat beliin perluan oma jualan, perluan adik-adik. Guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mama. Apa dapat rezeki? Assalamualaikum. Mama, apa dapat rezeki? Kita doa sama-sama aja ya. Ya mudah-mudahan almarhumah Devi Rosiana binti Dedi S ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin. Al-Fatihah yang terhormat dan terhormat ya Allah dikirim oleh pihak. Amin. Uangnya diambil lagi sayang. Baik sekarang. Boleh kompromi, kira-kira mau beli apa? Mau beli apa? Mas. Ya. Yang jelas kalau bisa nitip buat tokonya Mak biar tambah banyak lagi itu. Dagangannya. Kamu yang paling kecil? Sepeda. Sepeda. Sebelum kamu dulu beli apa? Kamu beli apa? HP. Nah, baru dah yang punya hajat dah. Bella. Bisa untuk belajar. Belajar. Laptop. Wah, ini mudah-mudahan ada di sana ada laptop ya, kita nggak tahu nih ya. Baik, nah semudah itu dihabisinya dalam waktu 30 menit. Bapak Andi akan nemenin ya, perjalanan ya. Kalau ada apa-apa, minta tolong sama Po Alpa. Kalau capek segala macam, kompromi sama Po Alpa. Ya. Paham habis itu? Paham. Baik, langsung kita hitung sama-sama ya. 5. 4. 3. 3. 2. 1. Lari, 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 lari.
Pasar mana? Pasar mana? Pasar Agung. Pasar Agung. Ini nganter dulu. Enak aja di lamaan. Kami selaku ketua lingkungan, mereka memang sangat kasihan sekali karena seorang tua menghidupin cucunya sampai sekolah, sampai kehidupan lainnya. Dan kami juga sangat prihatin, kami sebagai ketua lingkungan ya cuma bantu sekadarnya. Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan Uang Kaget dengan MNC Group, ya saya ucapkan terima kasih. Bang, masa di mana orangnya? Ya putar balik dong. Pasar mana? Pasar Agungnya? Sebelah mana? Ini Pasar Pucung aja. Pasar Pucung? Ya, Pasar Pucung lebih deket. Rencana mau beli apa dulu, Neng? Mau beli sepeda untuk Ani. Terus kamu beli apa? Aja. Lah, kamu kan juga penting juga. Kamu kan mau beli sesuatu. Laptop tadi pengen buat laptop. Dicari dulu. Jangan-jangan ini. Jangan menyerah. Bang, buset santai amat sih, Bang. Jalannya, Bang. Buset, udah jalan nyantai banget. Oke, keong. Waktu tinggal 28 menit. Sampai pasar aku langsung ke toko sepeda karena adik aku kepengen sepeda. Di pasar aku harus tawar menawar karena harganya dan harus mempercepat waktunya juga. Gue juga gak tahu di pasarnya, baru-baru pertama kali soalnya. Beli sepeda. Neng, belah sana, Neng. Kan di situ, Pron. Assalamualaikum. Ini sepeda buat si ini. Cewek. Gedean masih kecil segini nih. Ya. Antar ini 1,8. Enggak ada 1,5. Ini yang ini. Cantik-cantik jangan normal. Ya emang apa sih? Kurangin lagi ya tuh. Kesianan sih masalah anak yatim, kesianan. Buat beli yang lain tar dia buat ini aja biar ini tambah 50. Ya udah, mau ya. Mau ya udah. 1,650 mana duitnya? Oh iya. Kok cantik ya? Empat. Tiga kali kurang lagi. Empat. Mari gocap. Halo Neng. Waktu 25 menit. Buru-buru C, cepetan. Naro duit di kulkas masa. Naro duit di kulkas masa. C emang agak punya berangkat. Coba lihat duitnya, Bu. Naro duit di kulkas. Kebangetan kaya begitu tuh. Naro duit di dalam kulkas. Mau beli apa lagi, Neng? Handphone, cakep. Beli handphone. Handphone buat apa sih? Hah? Buat nakal lu.